Kalau hidup Anda mau berkualitas, sibuklah dengan hal-hal yang memberikan Anda penghasilan, bukan sibuk dengan hal-hal yang gak berguna. Ada orang tuh yang pergi pagi pulang malam, bahkan pergi pagi pulang pagi. Tapi pertanyaan saya, ada hasilnya enggak? Jangan kerja yang enggak ada hasil. Jangan sibuk yang enggak berguna. Tapi banyak orang yang kerja, cari uang, enggak ngerti menikmati hidup. Cinta uang bikin orang sengsara, kenapa? Dia jadi budak uang, selalu kurang. Gamer enggak ngerti kata cukup. Kita harus ngerti apa yang jadi bagian kita. Ngerti kata cukup di situ, jadi kita gak perlu curi apa yang bukan bagian kita. Anda saksikan banyak orang kaya tetap korupsi itu, banyak orang kaya tetap nindas orang lemah tuh. Ada orang kaya masih ngurangin gaji pegawainya tuh, masih mengurangi hak karyawan, masih menindas orang lemah. Apa mereka kurang? No, secara angka mereka punya banyak sekali. Tapi hatinya yang selalu gak pernah cukup. Saya mau kasih tahu, kekayaan, harta hanya bonus dalam hidup kita. Harusnya yang jadi tujuan kita adalah ngerti kehendak Tuhan, menghidupinya dalam hidup kita, berjalan dalam kebenaran.